Yo, lu semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Alfian di game Dynasty Warrior 8. Oke guys, jadi di video kali ini aku akan menunjukkan tutorial cara untuk mendapatkan senjata kelima dari karakter Zurong. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke permainan, aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini ya. Jangan lupa dibantu untuk like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya sampai habis. Oke guys, kita udah masuk di pemilihan battle ya. Untuk karakter Zurong ini kalian pilih di kerajaan Other ya. Oke, lalu untuk battlenya kalian pilih di battle Nanzhong Rescue Mission. Oke, ini lalu kita pilih Other ya, kerajaan. Nah, ini dia Zurong. Oke, ini dia. Oke, aku prepare dulu ya guys. Untuk weaponnya dia menggunakan bumerang. Oke, aku sudah mendapatkan senjata keempatnya ya, atau bintang 4. Lalu untuk senjata kedua di sini aku seperti biasa pakai senjatanya si Lubu guys. Oke, untuk skill ada yang sedikit aku rubah ya. Di sini aku pakai attack boost, akurasi, victory cry, lalu havoc. Oke, untuk animal yang pasti aku pilih red hair ya guys. Oke, sekarang kita masuk di pertempuran. Oke guys, kita udah memasuki area pertempuran ya. Oke, di sini aku mau jelasin dulu, untuk mendapatkan senjatanya si Zurong ini kalian harus menyelamatkan King Mulu ya. King Mulu, mana nih King Mulu? Ah, ini dia guys. Kalian harus menyelamatkan King Mulu ini. Setelah itu kalian menyelamatkan Meng Huo, karena di sini Meng Huo masih belum muncul ya. Oke, tapi untuk langkah awal di sini ada urutan yang harus kalian lakukan guys ya. Jadi untuk target pertama kita harus mengalahkan Guan Ping dan Xing Chai ya. Oke, dua jenderal ini, Xing Chai dan Guan Ping, dia berada di selatan peta ini ya. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya mereka berdua. Oke, kita sudah sampai di lokasi Xing Chai dan Guan Yinping ya. Kalian langsung kalahkan kedua jenderal ini guys. Oke, nice. Selanjutnya kalian kalahkan Xing Chai. Oke, berhasil. Lalu target kedua kita, setelah kalian mengalahkan Guan Ping dan Xing Chai, kalian langsung menuju ke lokasinya Madai guys. Oke, tepat berada di utara ya. Kita langsung menuju ke lokasinya si Madai. Oke, ini dia ya guys. Jadi pada intinya kalian harus menyelamatkan semua aliansi kita ya. Tapi di sini harus dilakukan secara berurutan guys. Yeah.
Okay, nice. Setelah kalian mengalahkan Madai, kalian langsung menuju ke lokasinya Gua Yinping ya. Oke, ini dia. Belum kalian kalahkan. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya kalian menuju ke lokasinya Liao Hua ya. Liao Hua, oke, tepat berada di bawah ini guys. Kita langsung lompat aja. Oke, ini dia. Dan terakhir kita menuju ke Maliang guys. Oke, setelah itu kalian menuju ke lokasinya King Mulu ya. Mana nih King Mulu? Oke, itu dia ya, yang ditandai warna hijau terakhir untuk mengalahkan Wang Ping guys. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya King Mulu. Oke, ini dia. Oke, selanjutnya kita tunggu dialog yang muncul guys. Oke, jadi tujuan kita langsung menuju ke sini ya. Oke, ini dia Meng Huo. Di sini kita berhadapan dengan Zhou Yun guys. Oke, sedikit lagi. Mantap. Oke, itu dia berhasil guys ya. Discover Threshold sudah muncul. Lokasinya tepat berada di barat laut ya, atau sebelah atas kiri peta itu ya. Oke, nice. Kita langsung menuju ke lokasi senjatanya guys. Oke, ini dia senjata kelima dari Zhurong, Event Return. Nice, cukup keren ya namanya ya. Oke, di sini ada Bao Sanyang. Kita dihadang sama Bao Sanyang guys, langsung kita kalahkan ya.
Aqua is mine. If Ethan got what you have him, you must be mad. This one's over. Amazing. You sure know how to fight. Ah, ada Guanshu juga di sini ya. Selanjutnya kita menuju ke jenderal terakhir ya untuk memenangkan pertarungan ini guys. Tapi sebelum itu coba kita kalahkan siapa? Yu Ying terlebih dahulu ya. Oh, ada Yu Ying dan Zhuge Liang juga ternyata. Sepertinya terakhir ya kita kalahkan siapa? Zhuge Liang aja. Oke, nice. Gimana guys? Gampang banget bukan? Jadi seperti itu ya caranya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan cukup membantu. Sampai jumpa di next video selanjutnya, dan bye-bye.